satu kosong. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini, dan kita sambung balik hadis yang kita baca dalam kitab Zuhud. Kita hari ini hadis ke 510. وعن أبي أمامة قال الإمام النووي رحمه الله وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف wabda biman ta'ul. Maksudnya, daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka in tabdhulil fadl, wahai anak Adam, kata Nabi, sesungguhnya jika engkau membelanjakan al-fadl, harta yang ada yang lebih di sisi engkau, khairul lak, itu lebih baik untuk kamu. Wa in tumsikhu syarrul lak, jika kamu kekalkan harta yang banyak tu ada pada kamu, ia buruk untuk kamu. Wala tulamu ala kafaf, tetapi kamu tidak, sekali-kali kamu tidak akan dicela fi kafaf. Kafaf ni harta yang cukup-cukup je. Kamu tidak akan dicela kalau kamu ada harta yang cukup untuk sekadar kamu. Wabda biman ta'un, mulakanlah pemberian tu dengan orang yang kamu wajib tanggung nafkahnya. Hadis ni maksudnya, hadis ni bukan nak kata tak boleh jadi mewah, tak boleh ada harta. Kerana orang yang ada harta yang mewah ni, dia wajib bayar zakat. Jadi wajib bayar zakat ni tak adalah. Maksudnya Islam suka umat dia bayar zakat, bahkan dia jadi rukun Islam. Cuma Nabi nak maksudkan di sini adalah hati-hati bagi mereka yang ada kelebihan rezeki ni. Nabi kata, wahai anak Adam, kalau kamu ada rezeki yang lebih, kalau kamu sedekahkan, kalau kamu berikan pemberian dan hadiah atas kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, itu baik untuk kamu, lebih baik. Kerana kalau kamu pegang, syarrulak, ia buruk untuk kamu. Kerana bila kita pegang ni, Nabi sebut ni secara umum lah, kebiasaannya harta dunia ni menjadikan orang leka dan lalai. Harta dunia ni sama ada orang leka dan lalai dengan tanggungjawab dia. Ada juga sebahagian harta dunia ni menjadikan manusia itu berubah dengan menjadi takabur. Kebanyakan manusia yang menjadi takabur ini disebabkan oleh kerana kelengkapan hidup dia lebih daripada apa yang cukup. Maka sebab itu Nabi memberikan satu amaran, siapa yang Allah Ta'ala berikan rezeki yang lebih ni, banyakkan memberi. Kerana itu lebih baik daripada kamu simpan apa yang ada pada kamu. Kalau simpan,
takut-takut dia, kita rasa kita simpan tu untuk kegunaan kita, tapi takut-takut simpan ni membahayakan. Wala tulamu ala kafaf. Kalau kamu ada lebihan, kamu bagi-bagi sehingga yang ada pada kamu tu cukuplah untuk kamu. Wala tulamu ala kafaf. Kamu tidak dicela. Kamu tak rasa malu pun kalau sekadar ada harta cukup untuk kamu. Maksud jangan sampai fakir lah. Jangan sampai meminta-minta. Nabi tak suka orang minta-minta. Wabda biman ta'ul, maka mulakan pemberian itu. Mulakan dengan memberi nafkah. Maksudnya kalau dia tahan harta sampai kedekut nak bagi nafkah ke anak-anak pun tak boleh. Maksudnya itu syar lah. Itu kejahatan lah. Kerana benda tu wajib. Bagi nafkah ke isteri pun tidak. Disimpan untuk diri dia seorang je. Kan? Ha, itu pun buruk lah. Tapi kalau disimpan, semua tanggungjawab dia dah buat, disimpan. Ha, disimpan, taklah menjadi dosa. Tetapi bimbang, benda tu akan menyebabkan dia menjadi takabur ataupun menjadi lupa dengan tanggungjawab yang ada. Hadis riwayat Tirmidhi, kata Tirmidhi, hadisun hasanun sahih. Baik, hadis yang berikutnya 511. Wa an Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari al-Khatmi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. Rawahu Tirmidhi wa qala hadisun hasan. Sirbihi bikasri sin al-muhmalah ay nafsihi wa qila qaumihi. Dalam terjemahan ada? Hah? Tak ada? Dibuang? Yang saya baca tadi? Ada? Oh, ada terjemahan yang ada. Bagaimana? Dikekalkan teks asal Imam Nawawi itu. Daripada Ubaidillah ibn Mihsan al-Ansari al-Khatmi radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbih. Dia disebut perkataan sirbih. Tu yang Imam An-Nawawi letak di ujung tu. Kalau siapa yang ada kitab di ujung tu, dia kata sirbihi bikasri sin al-muhmalah ay nafsihi wa qila qaumihi. Dia ajar cara baca. Maksud Imam Nawawi nak ajar kita cara baca perkataan sirbihi tu. Kerana ada sebahagian meletakkan makna, meletakkan baris atas sarbihi. Sarabihi, sorry. Sarabihi. Ada yang baca dengan sirbihi. Jadi diajar kita cara baca. Kalau dekat buku sarabihi. 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 Kita dia taruh sirbihi dengan kasrah. Bil kasrah. Diajar kita cara baca. Kerana bahasa Arab ni lain baris, lain makna. Sebab tu dia kata kat bawah tu, bikasri sin al-muhmalah, dengan mengkasrahkan sin, dengan membaris bawahkan sin. Al-muhmalah. Apa maksud muhmalah? Zaman dulu kan tulis tangan. Bukan macam sekarang jenis cetak komputer, titik boleh nampak. Zaman dulu tulis tangan, kertas pun kotor. Kadang-kadang titik tak nampak, kadang-kadang tak ada titik, nampak macam titik. Jadi tak boleh beza sin ke shin. Cuai je sin dengan shin. Apa beza sin dengan shin? Gigi sama banyak kan? Yang beza cuma titik je. Apa beza ain dengan ghin? Titik lah. Eja ain, ain ya nun, ain. Ghin, ghin ya nun. Ha. Dal dengan dal. Ha? Ha, lain lah. Mana lain? Ha. Tak, dia nak ajar ni. Sebab itu dia tulis kat situ. Ujung tu, sin muhmalah. Dal dengan zal. Ada beza? Titik je lah. Ada titik zal. Tak ada titik? Dal. Dal, alif, lam, dal. Zal, alif, lam, zal.
Jadi macam mana dia nak bezakan? Dia kata yang ada titik, bagi dua huruf yang bezanya ada titik dengan tak ada titik, yang tak ada titik tu muhmalah, yang ada titik mu'jamah. Apa dia ni? Ini orang yang boleh baca kitab lah. Kitab lama-lama ni macam ni lah dia ajar cara baca. Dia kata kalau bishin al-mu'jamah, dengan shin yang ada titik, supaya orang tak salah anggap dia sin. Kalau dia kata bisin al-muhmalah, maksud sin tu bukan shin. Sebab sin ni muhmalah, tak ada titik. Sebab dua-dua tu ejaannya sama, yang bezanya cuma titik. Jadi bila kadang-kadang titik tak nampak, titik tak jelas, sin muhmalah, maksud sin yang tak ada titik. Shin mu'jamah, shin yang ada titik. Dal muhmalah, dal tak ada titik. Zal mu'jamah ada titik. Tapi ada juga huruf yang bukan hanya beza ada titik dengan tak ada titik. Semua huruf tu ada titik, tapi bezanya bilangan titik. Ta dengan sa, berapa beza titik? Yang tu kuliah akan datang saya ajar. Macam mana nak beza? Kan? Ba, ta, sa. Kan sama? Nanti kita bincang. Baik, cuma dia nak ajak cara baca. Ada yang baca sarabihi, ada yang baca sirbihi dengan sin, eh? Dengan sin. Baik. Sirbihi di sini kata Imam Nawawi nafsihi, dirinya. Sesiapa yang bangun pagi di kalangan kamu, maksudnya Nabi sebut hadis ni pada sahabat, depan sahabat ramailah depan dia ni. Man asbaha minkum, sesiapa yang di kalangan kamu ni bangun pagi, bangun waktu subuh ni, bangun pagi-pagi dekat nak subuh ni, aminan fi sirbihi, dalam keadaan rasa aman pada dirinya. Kalau sarabihi, dia terjemah apa? Rumah tangganya ataupun tempat tinggalnya. Ada yang menterjemahkan laluannya, jalan yang dilalui. Dia bangun pagi-pagi, dia tak rasa takut, nak keluar boleh, tak ada musuh yang kacau dia. Kerana Nabi sebut benda ni kerana aman ni satu benda yang memang bernilai. Tidak ada yang menghargai rasa aman dalam negara melainkan setelah negara dia kacau bilau lah. So Nabi kata dalam hadis ni, siapa-siapa bangun pagi di kalangan kamu, walaupun Nabi sebut hadis ni pada sahabat, tetapi ia umum untuk semua orang Islam lah. Nabi nak bagi tahu siapa bangun pagi rasa aman, tak ada rasa takut pun dengan musuh, duduk rumah tenteram, diri dia aman, tak ada rasa ketakutan. Tempat yang dia nak lalu, nak pergi kerja pun tak ada rasa, dia tak ada rasa takut ada orang ganggu dia. Mu'afan fi jasadihi, sehat pada jasadnya. Sehat, badan dia sehat, dia tak ada sakit. Dua nikmat ni yang kena hargailah. Badan sehat. Indahu qutu yaumihi, di sisinya ada makanan untuk seharian itu. Saya tengok kat rumah adalah makanan. Kalau orang Arab ada tamar lah, kalau orang Melayu ada beras lah, kan? Adalah makanan. Tengok kat dapur ada makanan. Faka'anna ma hizat lahu dunya bihadhafiriha. Nabi kata seolah-olah dia telah, seolah-olah dunia telah dihimpun pada dia seluruhnya. Apa maksud Nabi ni? Maksud Nabi, Nabi nak kata bila kamu bangun pagi, ada perasaan aman dalam jiwa, ada perasaan aman di rumah, tak rasa takut, badan sihat, makanan ada sekadar untuk hari itu, sebenarnya cukup dah. Itu seolah-olah kamu telah dapat dunia. Kerana apa? Kerana kita pun tak confirm esok kita hidup lagi ke tak. Jadi kamu jangan risau tentang esok tu, kamu jangan risau tentang minggu depan tu. Hari ni Allah telah bagi nikmat yang banyak pada kamu, kamu kena syukur. Kerana seolah-olah bila kamu dapat tiga ni dalam satu hari, kamu kena ucap syukur banyak-banyak. Kerana seolah-olah dunia ni telah dihimpunkan oleh Allah pada kamu.
yang kadang-kadang kita tak rasa benda ni sebagai satu nikmat. Sebab tu kena banyak, dalam sehari kena 17 kali ucap syukur wajib, iaitu alhamdulillah dalam solat. Kena ucap alhamdulillah kerana nikmat yang Allah Taala bagi pada kita ni setakat yang ada. Kadang-kadang kita tak sedar, tapi banyak. Kita tak rasa takut, badan sihat, kerana ada saja manusia yang kadang-kadang hartanya banyak tapi badan tak sihat. Boleh beli makanan yang mahal-mahal. Daging apa tu yang mahal tu? Ha, daging wagyu. Wagyu ke wagyu? Daging wagyu mahal. Dia boleh beli tapi tak boleh makan. Gaul. Makan telur goreng aje. Kan? Jadi kalau badan sihat, nikmat paling besar. Ada orang makan mulut tak sedap, dia kata apa, macam mana kau makan boleh sedap, aku makan tak sedap. Tak tahu setakat ni alhamdulillah saya makan sedap lagi, alhamdulillah. Walaupun taklah kaya, tapi setakat ni kadang-kadang pergi restoran orang belanja makan. Semalam kan saya pergi makan satu tempat, dua orang nak tolong bayarkan saya makan. Saya kata ini dua kali dunia Tuhan bagi. Takut-takut dunia tu masuk pula dalam jiwa kita. Ha, kan? Dua orang nak bayar kan. Berebut-rebut dia orang nak bayar. Baik. Maka sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah sekadar itu bila mana orang ada apa yang ada di sisi dia tu hendaklah dia syukuri, ya? Baik, sebab itu kata Syekh Mustafa Bura, dia mengatakan sesiapa yang mendapat rezeki daripada Allah itu dari sudut keamanan pada jiwanya dan kecukupan daripada hartanya, maka telah berlalu ataupun telah lengkaplah pada dia kebaikan apa yang ada di dalam dunia, dan bersungguh mencari lebih daripada apa yang ada lebih daripada tu mungkin akan membawa manusia ke lembah yang ke lembah kejahatan, ataupun mungkin membawa manusia tidak bersyukur dan tidak melaksanakan tanggungjawab Tuhan. Maksudnya apa? Kalau orang tu dia ada keamanan dalam diri untuk hari itu, ada kesihatan, ada makanan sekadar untuk hari itu, dia seolah-olah dah dapat dunia keseluruhannya dan dia kena syukur. Apatah lagi kalau Tuhan bagi kat kita kesihatan ada, aman ada, dan harta bukan hanya sekadar untuk hari itu. Harta kalau makan tak kerja sampai tahun depan tak habis lagi. Maksudnya dia kena syukur lebih daripada orang yang hanya sekadar hartanya untuk hari itu saja, makanan dia. Dia kena syukur lebih lagi. Maka sebab itu antara ujian kaya dengan ujian miskin ni, kalau orang bagi kita pilihan nak jadi kaya ke nak jadi miskin, semua teringin nak jadi kaya. Betul tak? Dia kata ustaz ujian kaya lah syok. Tapi tak juga, kerana takut kalau tuan-tuan jadi kaya, tuan-tuan lupa nak mari kuliah lah. Sibuk dengan meeting, nak buat proposal, nak dapatkan apa? Nak dapat projek. Takut lah. Jadi sebab tu kita dalam bab zuhud ni, bukan Allah Ta'ala, bukan Nabi dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala anjurkan kita untuk jadi malas dah. Bukan Allah Ta'ala anjurkan untuk jadi malas. Allah Ta'ala suka manusia yang rajin. Semua Nabi bekerja. Tapi syarak tidak suka kita terlalu berlebihan dalam bab dunia ni, kerana dunia ni akan hilang. Sampai tak ada fikir langsung tentang apa yang akan dibawa di hari akhirat nanti. Ha, tu tak mau. Apa yang Tuhan bagi dalam dunia pastikan menyelamatkan akhirat. Dan benda ni sama je. Saya, tuan-tuan, kita semua manusia yang Allah Ta'ala uji. Ada orang Allah Ta'ala uji dengan harta. Ada orang Allah Ta'ala uji dengan ilmu. Ilmu yang Tuhan bagi, ujian. Nak tengok macam mana kita nak buat dengan ilmu yang kita ada. Kesihatan yang Tuhan bagi, ujian. Tuhan nak tengok dengan kesihatan yang ada, kita buat apa. Kita akan tengok nanti hadis-hadis yang lain, insya-Allah.
Hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa kana rizquhu kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ataah, rawahu Muslim. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya adalah sahabat. Ayah dia Amr bin Al-As, anaknya Abdullah bin Amr. Dia mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya telah berjaya bagi orang yang masuk Islam dan rezekinya cukup untuk dirinya, dan Allah menjadikan dirinya merasa cukup dengan apa yang Allah Taala berikan kepada dia. Hadis berikutnya, wa an Abi Muhammad Fadalah ibn Ubaid al-Ansari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya syarah dua sebab hadis ni sama. Tuba liman hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafa wa qana, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Daripada Abi Muhammad Fadalah bin Ubaid al-Ansari radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuba, beruntunglah bagi mereka yang diberi hidayah dengan Islam. Wa kana 'aishuhu kafafa, kehidupannya cukup untuk dirinya dan dia merasa cukup dengan apa yang ada. Maksud hadis ni sama dua-dua. Pertama, Nabi nak kata beruntung bagi orang yang terima Islam. Oh, yang ni pun nikmat yang kadang-kadang kita kurang nak hayati. Allah berikan kita sifat iman dan Islam, dan Allah gerakkan jiwa kita ke arah kebaikan untuk berada di dalam surau dan melaksanakan salat. Ini nikmat besar yang kita kena syukuri dan hargai. Bahkan kalau kita nak jadi lebih pada tu, kena jadikan salat kita ni qurrata ain. Ju'ilat li qurrata aini fi salah, dijadikan apa ni untuk aku qurratu aini fi salah, penyejuk mataku di dalam salat. Jadi siapa yang jadikan salatnya penyejuk mata dia, maka beruntunglah dia, kerana dalam salat ni mengandungi makna yang besar. Jadi siapa yang masuk Islam, Allah Ta'ala gerakkan jiwanya untuk kebaikan, buat benda-benda baik, jiwa tak terikat langsung nak buat benda haram dalam satu hari, itu nikmat besar. Berapa ramai di antara kita yang kadang-kadang pagi je dah nak togak benda haram, pagi je nak sedut benda haram, tapi Allah Ta'ala selamatkan kita dan kita kena syukur banyak. Alhamdulillah, kerana Allah berikan aku setakat ni jiwa yang tak teringin lagi nak buat benda haram yang besar-besar. Kita ada kelemahan, kita tak nafi, tapi sekadar yang ada, alhamdulillah, tak ada lagi tergerak nak buat benda dosa yang besar-besar. Kalau terbuat pun cepat-cepat taubat, mudah-mudahan insya-Allah kan. Baik, kemudian Allah Nabi kata lagi, wa kana rizquhu kafafa. Dalam riwayat lain kata, wa kana 'aishuhu kafafa, hidupnya cukup untuk dirinya. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah menjadikan hidupnya tu rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Saya sebut tadi, ujian kaya ke, ujian miskin ke, ini semua ujian. Kamu jadi kaya ke, kamu jadi miskin, ujian Allah. Ada manusia yang Allah Ta'ala bagi dia jadi kaya, kerja tak lama, 4 jam, 5 jam, dia boleh buat berpuluh-puluh ribu. Ada manusia kerja sampai belah jam satu hari, ratus-ratus dia dapat. Ada manusia yang kadang-kadang kerja 8 jam, tak dapat apa pun. Allah memberikan kelebihan kepada manusia itu tidak sama, tetapi kelebihan itu bukanlah satu petunjuk, bukan semestinya satu petunjuk kemuliaan, tetapi ia adalah ujian yang Allah Ta'ala akan pertanggungjawabkan. Ada orang yang hidupnya cukup, itu nikmat besar. Nabi kata cukup, hidup yang ada harta cukup untuk diri,
besar dah nikmat tu. Dia tak perlu meminta pada orang, tak perlu menjatuhkan air mukanya untuk minta ke orang. Tu satu. Yang kedua, lagi bagus bila mana dia rasa cukup dengan apa yang ada setelah dia berusaha. Bila kita ada sifat qanaah, ini yang disebut, yang dinukil oleh Ibnu Katsir bila dia menukilkan perkataan takwa atau apa dia. Takwa tu ada beberapa unsur. Unsur yang terakhir, warida bil qalil, rasa redha, rasa cukup walaupun dengan rezeki yang sikit yang Allah Ta'ala bagi. Dia bila kita rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, dia tak adalah perasaan dengki dengan orang, rasa iri hati. Yang ni orang Melayu, kita semua ni kena berubah. Saya pergi negara Arab, tuan-tuan mungkin biasa pergi negara Arab, biasa pergi Taif, tengok Taif, tengok Mekah, tengok Madinah. Kedai sebelah-sebelah je, jom meniaga benda sama je. Tak ada pula kita dengar santau menyantau, kan? Tapi kita, oh, kerana apa? Kerana mungkin perasaan qanaah tu tak ada dalam diri. Ini bukan kata orang niaga saja, mana-mana pejabat pun kadang-kadang berlaku benda ni. Dia naik pangkat dulu sebelum kita, kita dah mula rasa tak puas hati. Kita kena tahu bab qanaah ni macam mana nak subuhkan dalam diri. Bila Allah memberikan kelebihan pada orang lain yang dia tak bagi pada kita, buat macam mana pun kita tak akan dapat, kerana itu bukan kita punya. Nak jadikan diri qanaah, kita kena pasang niat macam tu saja. Orang dapat sesuatu yang bukan kita punya, jadi kalau kita dengki pun, kita bukan boleh buat apa, kerana memang tu bukan kita punya. Dia kata, ah, mana boleh aku masuk kerja dulu, tiba-tiba dia naik pangkat dulu, ini tak boleh jadi, tu rezeki dia. Tak adalah dia ni mengampu bos. Dia mengampu bos, maka dia dapat habuan dia, taklah dia lebih mulia daripada kita. Bagus kita lagi, kita tak mengampu bos. Dan kita kena ingat, bila dia naik pangkat dulu sebelum kita, bukan bermakna dia lebih mulia daripada kita. Allah uji dia pula dengan apa yang dia ada. Kalau kita boleh pujuk diri, insyaAllah perasaan qanaah ni akan wujud. Memang susah lah, saya pun kadang-kadang kita kena struggle lah. Saya pun sama, tuan-tuan pun sama. Taklah saya bila cakap ni saya lebih baik. Kadang-kadang perasaan tu ada lah, tapi kita kena buang lah. Mujahadah diri, buang perasaan tu. Yang ni bukan aku punya, Allah Ta'ala tetap dah. Kerana kita ni lahir dalam dunia, rezeki Allah Ta'ala tentu dah, kan? Siapa tak pernah ada konflik, kan? Politik pejabat, semua ada, semua ada. Ramai orang ada, kan? Yang tu mengampu sana, yang tu mengampu sini. Tapi kalau kita yakin dengan qanaah, Allah Ta'ala bagi apa yang aku perlu. Mungkin kalau kita dapat, tak baik untuk kita. Allah Ta'ala hakim, Allah Ta'ala maha pemberi hikmah, Allah Ta'ala bertindak atas hikmah, Allah tu hakim. Kalau kita dapat, mungkin kita tak bagus bila ada di situ, maka adalah kebaikannya. So jangan susah hati, jangan risau, wujudkan perasaan qanaah. Itu bukan aku punya. Bahkan yang ada dalam poket kita pun belum tentu kita punya. Gaji masuk bulan ni, kan, kita punya ke? Belum tentu. Macam mana belum tentu? Gaji-gaji masuk je, baru naik pangkat, gaji masuk, mati terus. Gaji pertama masuk, baru nak keluar kat ATM, mati dah. Bukan kita punya, waris punya. Bukan saya nak doa mati ni, dah. Tapi mati tu kan pasti. Yang ada dalam poket, kita pun belilah air, kan, nak minum. Air mahal yang beli ni, kan? Beli air mahal, apa air mahal? Starbucks cappuccino, kan? Beli cappuccino secawan RM18, dapatlah satu. Ha, ini bukan nak promosi Starbucks ni, kan? Tapi nak katanya, kadang-kadang kita dah beli, bukan kita punya. Kita pun, dia pun panggil kita, kan, Encik Rozaimi, kopi dah siap. Kita pun pergi ambil, ambil-ambil tergelincir jatuh. Dia pun buat tak nampak, tak nak ganti baru. Nak ganti baru, bayar lain lah. Kau punya pasal, bukan kita punya.
Kan? Kadang-kadang kita dah makan dah. Ha, ni Datuk Seri tahu kan? Datuk Seri belanja saya makan. Makan seafood. Kami kat Sabah makan betul-betul seafood ni. Balik-balik muntah. Bukan kita punya. Dah masuk dah. Dia keluar balik. Bukan kita punya. Maka sebab tu kita kena akui perasaan qanaah ni kena wujudkan dalam diri, penting supaya kita tak ada perasaan hasad dengan orang. Ha, tak ada perasaan hasad dengan orang. Baik. Hadis berikutnya. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء وكانوا أكثر خبزهم خبز الشعير رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Maksudnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam berturut-turut. Maksudnya benda ni bukan berlaku sekali ya. Benda ni berlaku beberapa kali. Waktu malam berturut-turut Nabi melalui malam tersebut dengan perut baginda rasa lapar. Wa ahluhu la yajiduna asha'a. Isteri Nabi nak bagi makan kat Nabi kerana Nabi lapar, tengok tak ada makanan. Jangan baca isyak, baca asyak. Sebab kalau isyak tu waktu malam, solat isyak, baca asyak. Asyak ni makan malam. Ada sebagai ulama kata makan setelah waktu gelincir matahari, tu asyak. Ha? Asyak ya. Makan pada waktu petang sehingga malam. Membawa ke malam, itu asyak. Ha? Baik. Dan kata Ibnu Abbas, kebanyakan roti-roti yang mereka makan ialah roti daripada syair. Syair ni satu jenis gandum yang murah, ha? yang tak macam gandum lain yang halus, yang bila buat roti tu dia lembut. Roti Nabi ni dia kasar dan dia keras. Nak menunjukkan bagaimana Nabi SAW ni tak ambil dunia banyak kerana dia menunggu habuan akhirat yang lebih banyak dan lebih lama yang akan menunggu dia. Bukan maksud Nabi miskin sampai fakir, tak. Nabi tak miskin sampai fakir kerana Nabi pun tak meminta-minta. Apa yang Nabi ada, Nabi akan bagi sebahagiannya kepada isterinya, sebahagiannya Nabi akan bagi kepada ahlu sufah. Tapi Nabi tu sendiri memilih untuk tak nak ambil dunia banyak. Dia pilih untuk diri dia. Pertama kerana dia tu contohlah, Ramadan lah. Yang kedua kerana Nabi ni yakin dengan apa yang Allah Ta'ala akan berikan pada dia di syurga nanti. Baik. Hadis berikutnya. An Fadalah ibnu Ubaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza salla bin nas yakhiru rijalun min qamatihim fi salah min al khasasah wa hum ashabu suffah hatta yaqul al a'rab haula'i majanin fa idza salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة رواه الترمذي وقال حديث صحيح الخصاصة الفاقة والجوع الشديد. Daripada Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu, katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini apabila baginda mengimamkan manusia salat. Ini dicerita perbuatan Nabi di zaman Nabi. Fadalah kata Nabi ni bila dia jadi imam pada manusia, yakhiru rijalun min qamatihim fis salah min al khasasah,
Bila Nabi salat menjadi imam kepada manusia di zaman tu, menjadi imam kepada sahabat di Masjid Nabawi pada zaman tu, ada beberapa orang daripada kalangan lelaki ni yang jatuh. Tengah-tengah salat tu jatuh. Waktu salat tu dia tak boleh berdiri dah. Min qamatihim. Asalnya berdiri, lepas tu tak boleh diri dah jatuh. Minal khasasah, disebabkan oleh kerana miskin dan terlalu lapar. Yang ni yang kita cerita pasal Abu Hurairah dulu ni. Kan hadis Abu Hurairah kan, cari orang siapa nak bagi makan. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, kekal lapar. Bila lapar salat, tak tahan nak berdiri, jatuh. Sehingga kan, kalau ada orang-orang yang badui yang datang salat bersama dengan dia orang, sebab orang badui ni duduk di pedalaman, dia bukan selalu datang ke Madinah. Kalaulah kata waktu Nabi salat tu ada sebahagian yang tumbang, jatuh dalam salat, badui tengok yang jatuh ni siapa? Ahlu sufah, orang susah, orang miskin. Jadi orang badui ni kata, haula'i majanin, dia orang ni gila ke apa? Tiba-tiba jatuh. Kerana dia tak faham keadaan ahlu sufah. Dia tak faham keadaan ahlu sufah yang mana mereka datang ke Madinah dalam keadaan selai sepinggang. Rumah pun tak ada. Madinah pun tidaklah luas. Rumah di Madinah tak cukup untuk menampung mereka. Jadi mereka duduk di masjid. Kerja tak ada kerana dia orang nak hadis Nabi, duduk di masjid. Kerana mereka lebih mementingkan ilmu untuk disampaikan kepada umat berbanding dengan diri mereka sendiri. Sehingga salat tak larat sampai tumbang. Kita ni lapar lah juga, tapi pernah tumbang dalam salat bila lapar? Ke tumbang sebab kenyang sangat? Tumbang sebab lapar. Sehingga orang kata gila depa ni. Tak, dia orang tak gila, tapi sebab dia orang terlalu lapar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Fa idza salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in sarafa ilaihim." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat, Nabi akan pergi berjumpa dengan yang tumbang ni. Nabi cakap apa kat dia orang? "Law ta'lamuna ma lakum indallah." Kalaulah kamu tahu habuan kamu yang ada di sisi Allah, la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajah, kamu akan suka untuk kamu bertambah miskin dan lapar. Tuan-tuan, ahli sufah golongan yang miskin, masa hidup dia orang ni dia orang tak ada apa. Kan dulu kita baca hadis, dia orang ni pakaian pun, baju pun tak ada, selendang pun tak ada nak tutup badan. Yang ada cuma kain tutup bahagian bawah badan. Nak sujud pun terpaksa pegang ujung kain, takut-takut terbuka dan ternampak aurat. Ni golongan ahli sufah. Perut yang lapar sehingga tumbang di dalam solat. Dikatakan oleh orang mereka ini gila, yang tak faham keadaan mereka. Tetapi dengan nikmat banyak ini yang Allah Ta'ala bagi pada mereka, hari ini kita mendengar nama-nama mereka itu sebagai nama tokoh yang telah banyak memberikan jasa kepada umat, iaitu mereka meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi SAW. Maka kita dengar nama-nama seperti Abu Hurairah, kita dengar nama seperti Abu Ubaidah. Ada Abu Ubaidah kat belakang? Anak saya ada kat belakang. Abu Ubaidah, kita dengar nama seperti Abu Dhar. Dengan nikmat yang sangat minima yang mereka ambil daripada Allah Azza wa Jalla di dalam dunia ini, mereka telah memberikan sumbangan yang besar dan hebat. Maka layak untuk kita bertanya diri kita, dengan nikmat yang banyak yang Allah Ta'ala beri pada kita ni, yang mana makanan pun bukan hanya sekadar cukup, tetapi boleh pilih. Apa yang kita dah buat untuk agama ni? Kita kena tanya diri sendiri, kita dah buat apa?
katalah hari ini kita duduk menung seorang-seorang, apa yang aku dah buat untuk agama aku? Dan kalau aku mati ni, agak-agak apakah tinggalan yang aku akan tinggalkan kepada umat ni? Yang paling tidak memberi manfaat kepada orang dan umat secara keseluruhannya. Tu kita kena tanya pada diri. Dan kadang-kadang saya sendiri pun bila menung seorang-seorang, saya pun malu juga. Hidup dah 30 tahun lebih, kita pun tak tahu kalau nak sebut satu-satu, tak ada rasa kot. Tapi kita usahalah sekadar yang kita mampu. Mungkin ada di kalangan kita yang telah berumur, tapi kena tahu, selagi mana nyawa tu masih ada, selagi itulah belum terlambat. Fikirlah untuk menyumbang. Ada manusia yang menyumbang dengan harta yang dia ada, ada manusia yang menyumbang dengan ilmu yang dia ada, ada manusia yang menyumbang dengan kekuatan yang dia ada, tenaga yang dia ada. Masing-masing cuba untuk memberikan sumbangan kepada Islam sekadar yang dia mampu, sekadar yang dia mampu. Kerana kalau kita tak fikir, maka malulah kita dengan golongan Ahli Sufah. Sebab Ahli Sufah nikmat mereka minima, sumbangan mereka besar. Kita nikmat kita lebih besar, tetapi sumbangan nak kira pun malu. Jangan fikir orang, fikir diri sendiri. Apa yang kita boleh buat? Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya alhamdulillah baru dapat tahun lepas, ujung tahun saya baru dapat. Datuk Seri pun ada bagi bantuan untuk kita buat dana. Saya kumpulkan dana untuk buat satu aplikasi hadis. Kita himpunkan hadis-hadis palsu dan dhaif yang popular dalam masyarakat Melayu, kita letakkan di dalam satu apps, yang mana apps tu tuan-tuan dan puan-puan boleh download daripada Play Store. Apple pun boleh juga. Type aja semak sebelum seba, download. Yang mana projek terjemahan ini masih berjalan. Saya ada beberapa orang tim saya dan dibantu oleh beberapa orang pegawai daripada pejabat mufti wilayah. Jadi kita buat, kita terjemahkan buku-buku yang menghimpunkan hadis palsu dan dhaif dulu. Ada orang tanya, ustaz, yang sahih tak nak himpun ke? Tak apalah, yang sahih tu baca sahih apa Riyadhus Salihin, baca sahih Bukhari tu, dia akan tahu. Yang palsu ni tak ada orang nak baca sangat, melainkan yang ni yang banyak juga yang disebar ni, kan? Jadi kita letak dalam apps. Jadi semua bawa handphone sekarang, kan? Kebanyakan bawa ada smartphone. Jadi boleh tekan perkataan tu dan keluar. Dia projek ni lama sikit. Kita baru ada 300 hadis dalam tu. Kenapa lama sikit? Kerana kitab-kitab yang menghimpunkan hadis palsu ni semua dalam bahasa Arab kebanyakannya. Ulama-ulama silam yang tulis, Syaukani tulis, apa ni, Ibn Ira Al-Kinani tulis, Mar'i Al-Karmi tulis. Jadi semuanya dalam bahasa Arab. Mulla Ali Al-Qari tulis. Jadi dalam bahasa Arab ni perlu terjemah sebelum masuk dalam apps. Kalau kita masuk, kalau orang Arab dia senang. Orang Arab ni dia masuk je tag bahasa Arab, dia jadikan e-book, lepas tu dia terus buat apps. Kita orang Melayu, jadi bila orang Melayu kena terjemah dulu. Jadi bila terjemah, kena cari orang terjemah. Nak cari orang terjemah, kena bagilah sedikit honorarium pada penterjemah. Lepas dia terjemah, kena ada penyemak. Penyemak tu pula kena pakar hadis yang ada. Saya tak nak sebutlah perkataan pakar hadis tu, nanti ada orang sikit hati. Yang ada PhD hadis, kerana dia tu reliable lah dalam bidang hadis, boleh kaji, boleh semak terjemahan betul ke tidak. Dia nak terjemah, dia sibuk. Jadi kita panggil berapa orang antara yang ada PhD hadis. Saya sendiri sebagai ketua penyelidik, Dr. Kamilin, kemudian kita panggil Dr. Asmadi Saka, Dr. Faisal dan berapa orang asatizah yang lain daripada universiti seluruh negara yang ada yang nak bantu. Kita akan minta untuk diorang semak terjemahan tu. Jadi proses ni panjang lah. Jadi alhamdulillah dana kita dah dapat, kita dah mula dah. InsyaAllah kita akan buat sedikit demi sedikit. Doakanlah mudah-mudahan projek ni berterusan. 2 tahun kita target boleh siap lah terjemahan 4, terjemahan 11 kitab yang menghimpunkan hadis-hadis palsu dan dhaif. Sikit sangat tu. Bukan kita punya, bukan saya punya kajian. Saya hanya sekadar gerakkan. Paling tidak kalau orang tanya lah, kalau saya mati lah orang tanya apa benda sumbangan daripada umat, paling tidak adalah aplikasi tu.
bolehlah orang ingat sikit. Kata ha, ini dulu Dr. Zaimi yang buat ni. Paling tidak saya menghimpunkan jasa dan pahala saya. Bila mana orang tahu hadis ni palsu, orang tak pakai. Walaupun bukanlah saya yang menghukum dia palsu, cuma saya ambil daripada kitab ulama silam. Tapi kita, yang penting kita kena fikir, kita nak buat apa untuk agama ni. Baik. Hadis berikutnya. Cuma ada satu soalan, ada orang tanya. Datuk Anafiah ada tak benda ni? Oh, Datuk Anafiah pergi umrah. Datuk Anafiah ditanya hari tu lepas kuliah ni, dia kata cerita pasal Ali Sufah. Dia kata, ustaz, ni orang yang susah sampai pengsan ni, sahabat-sahabat yang kaya kenapa tak tolong? Ha. Kan ada sahabat-sahabat yang kaya kan? Kenapa sahabat-sahabat tak tolong? Pergilah tolong. Abdul Rahman bin Auf kaya, Osman kaya. Mereka ni tolong. Tapi Ahli Sufah ni, kadang-kadang dia orang malu nak bagi tahu dia orang lapar. Dan dia orang ni afaf, dia orang rasa qanaah, rasa cukup. Dan orang yang kaya ni tak perasan dia orang ni yang ada sahabat-sahabat dia orang ni yang lapar. Sebab dia orang ni ada perasaan iffah, ada sikap iffah, sikap tak suka meminta dan tak suka tunjuk ke orang yang dia orang ni lapar. Baik. Hadis berikutnya, wa an Abi Karimah Al-Miqdam Ibni Ma'di Yakrib atau Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه الترمذي وقال حديث Hasan. Ukulat ai luqam. Dia terjemahkan ukulat tu maksudnya suapan. Maksud hadis ni daripada Abi Karimah Al-Miqdam bin Ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bekas yang dipenuhi oleh anak Adam di dalamnya yang lebih buruk daripada perutnya. Nabi nak kata banyak-banyak bekas yang anak Adam penuh kan, yang paling buruk sekali, buruk dia lah. Bihasbi ibni Adam ukulat, cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap. Yuqimna sulbahu, sekadar boleh berdiri tegak saja, cukuplah. Nabi nak kata jangan ambil dunia ni banyak lah, sikit-sikit sudah. Cukup. Fa in kana la mahala, kalaulah kata teringin sangat, Nabi kata, kalaulah teringin sangat, nak sangat ni kan, dah tak tahan dah sangat ni, fasulusun li ta'amihi wasulusun li syarabihi, bahagi perut tu pada tiga, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, wasulusun li nafasihi, dan sepertiga untuk nafasnya. Itu kira maksimum lah tu. Dia bila masuk bab ni kan, kadang-kadang ustaz-ustaz pun fail. Saya pun sama juga. Kadang-kadang makan tak ingat dunia. Ini bukan beberapa suap. Kan? Kita pun tak kira banyak sangat suap. Mari satu talam tak cukup, mari lagi satu talam. Tak apa, kita bayar. Bukan masalah kita bayar tu, masalah aku ambil dunia banyak sangat. Timbul satu persoalan, boleh ke tidak makan banyak ni? Ha? Kata ustaz jangan bagi tahu lah, nanti susah pula kami. Dia makan ni, makan banyak, dia ada beberapa kategori lah. Ada makan yang wajib. Makan yang wajib ni makan sehingga kita boleh ada kekuatan untuk buat benda-benda wajib. Ha, wajiblah makan. Jangan kita tak makan langsung sampai nak bangun solat pun tak larat, maka pada waktu tu wajib makan. Ataupun tak makan sampai mati.
Wajib makan, wajib minum. Sekadar untuk ada tenaga buat benda wajib. Ulama juga menyebut makan yang sunat ialah ni kadar makanan sehingga ada kekuatan untuk buat benda sunat. Makan sunat. Makan yang harus. Makan yang harus. Maksud hukum makan tu tak ada apa, harus. Makan sampai kenyang harus. Lebih daripada kenyang makruh. Dia tak berdosa lah. Maksudnya Abu Hurairah dulu kan dia minum sampai kenyang kan. Maksudnya yang tu harus. Lebih daripada tu dah kenyang dah, makan lagi itu makruh. Dia ada satu lagi, makan yang haram. Kadar makan yang haram, makan sehingga menyebabkan mudarat pada badan. Yang tu bukan makan tu yang salah lah, mudarat tu. Ini disebut oleh Ibnul Hajj dalam kitab dia. Jadi Nabi nak bagi isyarat pada kita ni, kita semualah makan tu berkadarlah, biar sekadar saja. Kerana makan ni pun termasuk dalam urusan dunia. Jangan ambil lebih pada had. Nabi SAW pun makan tak banyak. Kita terlebih makan. Saya pun sama, ustaz-ustaz lain pun kadang-kadang sama juga. Kadang-kadang kita pun malu juga kan. Dia sebut pasal sunnah, tang makan tu tak sunnah. Dia dok komen orang, dia kata apa ustaz, sunnah, isbal juga. Kan? Kata iyalah, samalah macam kau pun gemuk. Tak sunnah juga. Tapi sebenarnya saya tak kata gemuk tu salah. Gemuk tu tak salah. Ada orang dia gemuk bukan sebab makan banyak, tapi gemuk sebab genetik. Yang tu tak salah. Dia yang salah ni ataupun yang tak disukai oleh syarak ni, gemuk disebabkan makan banyak. Tak berapa disukai. Kalau dia memang genetik dia disebut Imam Nawawi, kalau memang genetik dia gemuk. Okey. Badan dia besar sikit, rangka dia besar. Jadi lepas ni semua bagi alasan sama. Nampak badan besar, genetik Ustaz. bukan sebab makan banyak. Saya makan sikit. Kan? Baik. Okey. Ni dah syiak ke belum ni? Sudah. Siapa tak dengar? Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. So kita berhenti dulu di sini. Sekejap, tanda sekejap.